kita dukung support pertanian di Desa Panunggulan. Udah ada, udah pada itu. Ini merek apa ini Bapak Ibu? Yosi dari PT Matahari ya. PT dari Matahari. Masya Allah, luar biasa sekali. Yang sebelah sana juga lagi di itu ya, lagi persiapan untuk penanaman mentimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Sutisna Channel dimanapun Anda berada. Kali ini saya berada di Kampung Cotak, Desa Panunggulan, Kecamatan Tunjung Tiga. Yang mana pada kesempatan sore yang cerah ini saya meninjau, yaitu pertanian cabai keriting Bapak Dr. Andes Ustadz Epul, yang mana alhamdulillah Bapak Ibu yang sekarang sedang lagi berbudidaya cabai keriting, diperkirakan ini kurang lebih 4.000 batang ya, yang lumayan sudah mulai berbunga. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekarang lagi rapi-rapi mengikat batang cabai supaya tidak roboh karena terpanah ini, dengan simpel sekali menggunakan tali paranet ke batang cabainya. Baru berapa hari ini Bapak Ibu? Baru sebulan, baru 30 hari udah ada bintik-bintik pembungaan tuh ya. Udah ada tuh 1, 2, 3, 4, lumayan ya, petilan ya. Pada subur-subur semua ya. Baru 1 bulan udah kelihatan. Ya, untuk kita dukung support pertanian di Desa Panunggulan. Ada. Ini merek apa ini Bapak Ibu? Yosi dari PT Matahari ya. PT dari Matahari. Masya Allah, luar biasa sekali. Yang sebelah sana juga lagi di itu ya, lagi persiapan untuk penanaman mentimun. Thank you.
Yang sebelah sini lahan untuk penanaman mentimun. Ini baru ditumpahin itu ya, pupuk kotoran ayam.